Kita ambillah bahagia sehari untuk kita sama-sama ibadat kepada Allah dengan ibadat puasa. Kalau nak dua hari tu moleklah. Sebab tu Ibnu Hajar Asqalani dia katanya gini. Cara puasa hari Arafah dia ada tiga. Mana kata ada tiga, kita nak puasa sehari pun tak ada apa dah. Pahaya kedua, kita nak puasa dua hari, ambil 9 sampai 10 tak apa juga. Atau kita nak 3 hari, 9, 10, 11. Ni hok molek benarlah 3 hari tu. Padah pasal lagi tak sesari hebuk pun tak ada apa. Ya bukan wajib dak. Moga kilah ulama ya kata hari Asyura tu kena pada hari 9. Ada kata setengahnya hari Asyura tu kena hari 10. Ada setengah kata hari Asyura tu kena pada hari 11. Tapi kalau yang muktamad hari Asyura tu kena pada hari 10. Atau hok muktamad. Lepas tu kita nak tahu kata setara mana kelebihan hari Asyura tu yang nak bagi kepada hamba dia tu. Dan bila dia puasa, kita ikuti dalam hadis yang kita nak baca yang tersebut ni. Dan banyaklah ada hadis do'eh, ada hadis sahih untuk menggalakkan kita berpuasa hari Asyura dah. Terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni pak saudara Nabi lah, salah seorang hok masuk Islam. Deh, lepas tu pak dia nya anak dia nama Abdullah. Hok kita masyhur dak kenal kata Nabi berdoa pergi di atas kepala dia tu. Pas kada mergi di Taif gak dia mergi ziarah lah kubur dia tu. Cuma nak masuk tak leh. Deh, mana dia duduk sekali dengan kubur Syekh Daud tu. Ya pahlik ni, saya dapat pahlik ni. Tu ya tanya di Ta'ih. Atau Abdullah Ibn Abbas. Kamar dia, dia ambil daripada riwayat daripada bin Abbas ni lah. Salah seorang pak saudara Nabi. Anak dia tu, dah apa nama ni? Abdullah. Sepupu dengan Nabi. Hak Nabi doa tahpala Allahumma pakihu piddin wa amli wa alihu ta'wil. Dah, nak ayat katanya, Nabi doa khoh. Sabit tu, bila tafsir Abdullah Ibn Abbas, royak tafsir banyak ke orang pakak terima belakalah sebab dia hak Nabi doa khusus kepada atas kepala dia dah. Sehingga kita pun ambil doa ni juga buat doa atas budak-budak atau kanak-kanak atau anak yatim. Dan Allahumma faqihhu fid-din wa amlihu ta'wil. Tu hak Nabi berdoa lah. Kepakai madia hadis ni royak daripada bin Abbas lah. Ya terkena. Sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayat Ibnu Abbas ni sebut, Abdullah Ibnu Abbas ni sebut Nabi ada kata, barang siapa puasa pada hari Asyura. Dari hari Asyura kita bilang lah. Nak sampai ada apa hari lagi. Tak komi, Rabu. Tengok dua tu lah di antaranya. Lepas tu barang siapa puasa pada hari Asyura, Allah Ta'ala nak ui banyak mana. Nasya diberi akan dia, akan barang siapa puasa hari Asyura ni, pahala 10,000 kali haji. Ni pahala. Bukan kata buat haji tu kena pergi buat di Mekah. Pahala 10,000 haji. Apa haji yang sepenuh lah tu. Haji mabrur. Apa haji mabrur kita tahu dah. Al-hajjul mabrur khairun minat dunia wa mafiha. Haji mabrur ni lebih mahal pada dunia dan barailah dari dunia. Apalagi Nabi kata al-hajjud laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji mabrur ni tak ada balasan malaikat syurga. Pada diri haji sendiri tu lebih mahal pada dunia dan bagi dalam dunia. Tu nak ayat katanya dah tu dia panggil amal haji. Patut mengikut daripada Ibnu Abbas ni royak kita puasa hari Asyura sehari. Dia bui palonyo sama banyak dengan orang buat 10,000 kali haji. Ni mustahil dah lah kita kata orang nak buat 10,000 kali haji ni. Malaikat orang hidup Mekah je umur 15 sampai umur beratus tak tahulah. Tak padai lagi. Kena hidup sampai 1,000 tahun. Kena hidup banyak mana? Hidup kena. Dah, ya royak tu bui pala 10,000. Kena hidup 10,000 tahun. Tak ada orang hidup 10,000 tahun. Pas haji ya boleh buat sekali ya. Setahun sekali, setahun. Tengok dia bui dah. Kita tak ada duduk susah Allah pun. Berpuasa sehari dah. Bui pala, seolah-olah supaya orang buat haji, 1,000 kali haji. Itu satu riwayat. Dan lagi pula 10,000 umrah. 10,000 umrah.
10,000 kali. Umrah ni boleh jadi orang pergi buat umrah dia lama 12 hari 15 hari dia mau 7-8 kali. Ha, boleh jadi sebab 10,000 orang minat tu. Nah, kalau pergi haji tak sehwi 7 kali dia buat sampai 4-15 kali hak sendiri. Ya haji umrah ni ya boleh umrah ya boleh banyak kali. Dah. Ha, ya tak ada ada masa orang panggil. Miqat zaman ni dia tak ada. Dia sepanjang tahun. Adapun haji ni miqat zaman ni dia 2 bulan 10 hari. Ha, daripada bulan Syawal Zulkaedah 40 hari pada bulan Zulhijjah. Ha, tu orang panggil masa musim haji. 2 bulan 10 hari ya. Adapun umrah ni dia tak ada miqat zaman ni dia. Masa dia boleh buat sepanjang tahun. Ha, ni buka dah ni. Tak ada orang haji klik tu buka dah, penuh penuh dah. Tak ada luar lah, kita kata apa nama Baitillah tu tak ada luar lah. Duk toko-toko dah. Dah tobat tawah widak klik tu penuh penuh dah. Begini dah. Nak ayat katanya orang umrah tu mari dah. Ya tak ada dulu ya sekak gak boleh 2 minggu baru masuk bulan Muharram, baru ya buka. Lah ni dah dah pakai pak sudah haji selalu dah. Nak ayat katanya alik dia pun comel, pak orang nak buat pun gaduh akan pergi selalu dah. Lepas tu bagi orang yang puasa Asyura sehari ni dia wih dah 10,000 kali haji dan 10,000 pula orang buat umrah. Pak umrah ni setara mana? Al umrah tu ila umrati. Dah, mana bermula umrah. Kita buat umrah sekali nak mari buat umrah yang kedua ni. Kafaratin. Dah, mana dikifaratkan dosa lima bainahuma. Kita buat ayat tamu. Lepas kita nak pergi jumpa awak yang kedua, celah tu tu diampun Allah Ta'ala dosa. Dosa perhabis celah tu tu. Atau kafaratin lima bainahuma. Bagi-bagi yang antara keduanya. Kita buat so umrah, nak mari buat umrah yang kedua, celah tu tu dosa diampun lah. Tu kelebihan dia pula. Buat 7 kali umrah, menepati buat sekali haji. Tu yang Nabi sebut suku pula. Tapi manakala kita mari puasa hari Asyura, dia buinya 70,000 apa 10,000 kali buat umrah nasbah pahala. Tu nak rakyat kata kelebihan depan kita dalam bulan di dalam bulan mahram. Bulan Zulhijjah mari, hak bulan Zulhijjah mari, hak lebih hari hari Arafah. Dah, afdalul ayyam selebih-lebih hari. Dah, di dalam setahun fisanah dalam masa setahun ialah yaumi Arafah, hari Arafah. Dalam setahun 365 hari ini, hak lebih sekalinya hari Arafah. Sebab hari Arafah tu sangat makbul, sangat doa tu. Lebih lagi waktu yang nak terbenam matahari nak jatuh pada muka bumi. Doa situ sangat mutajab orang panggil. Ada khairul doa, selebih-lebih baik doa, doa yaumil Arafah. Doa hari Arafah juga. Siapa tu yang kata kepada malaikat, ya malakati, hei malaikatku. Ungzu ilal ibadati, mu tengok kepada hamba ku. Mu tengoklah kepada hamba ku, rambut duk sedung, tuwe duk peluk, dah tuwe duk demai, tuwe duk tarok jalan kesok kaki. Mu tengok, mu tengok, mu tengok hamba ku tu rambut yap sedung, dah duk tarok duk peluk. Dah, makan tak lalu tarok nampak pucak demai, mu tengok ya duk ibadat kepada ku. Maka malaikat pakat duk tengok supaya menjadi saksilah bagi orang yang duk masa hijau duk buku daripada Arafah. Sebab tu yang suh tilikkan hari ni hari lebih. Maka malaikat tengoklah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala pakat letih penat pada hari Arafah. Yang tak ada adalah nah, duk di Mina, Arafah, Muzdalifah, lepas tu melotak. Hari tu jujur berlaku. Kalau tak ada orang, tak ada apa-apa lah. Celah tu duduk mati ramai tu. Ya jujur. Panah-panah. Lepas tu pula dah duduk di Mino, Pak Malai tu Malai Kelapa. Masuk Malai 9, 2 hari. Pagi esok, naik kereta pergi di Arafah. Pada Arafah, lek kemuh pun begitu je lah. Bukan sedap pun dah. Lepas tu kau duduk situ, bawa lek tengah Malai, berakak pergi pula Muzdalifah. Rai Melaka tu. Bawa sudah Muzdalifah tidur dengan Malai. Sapa pagi esok subuh, bawa pergi. Duduk di Mino sebentar, jalan melotak. 3 kilo lebih, 3 kilo klik. 7 kilo. Duduk di Mino pula, panas tak nak kecek dah. Asi tu hodah habiskan sabik. Kalau orang-orang tua pergi celah pergi dengan tua ke duduk situ duduk tak rok duduk gapo tu dia tak suka umrah waktu habis-habis tu dia tak suka demo Indo, demo Indo Malaysia muda-muda 11-12 tahun nah apa nama ni 11-12 tahun baru dia boleh buat haji dia turun nama dulu pagi no duduk tanya sebab boleh mari muda mak dia boleh hijau kajak eh. Ya taruh saksun duit, we boleh bayar go haji dulu.
Bawa boleh pergi buat haji, baru dia buat umur tantua, baru dia bini. Kita sini dok nanti kasih yang baru pergi. Adik balik kot tu, sambil duduk tarak tu. 95 lelah pun mari kecil manis pun ada. Dekah dok muda-muda ni dok saksung beli kereta buat remuh. Suka kot tu suka, boleh 95 lelah pun mari. Kecil manis pun ada, wacai pun ada. Ha-ha tu tu. Ha-ha tu mak duk upah orang, upah orang. Ha, dia upah orang tak sepenuh dah lah. Tak apa, kita buat sendiri dah lah. Ha, Malaysia dengan Indo, sambil yang muda, yang ding dulu. Pak boleh kerja, dia pisah mari haji dulu. Ah, habis dia banyak ke muda dia. Kita ada banyak ke tua. Ke batuk-batuk kau batuk hak asali. Ah, dia belagor waktu gak beme. Ha, tu nak royak baiklah boleh bagaimana pun. Nah, kita nak royak kata gitulah cerita tahun ning kepada Mekah berat sangat pada tahun yang telah lepas 51 cutnya yang panah. Tu baik. Tu 10 kali umrah. Pas laginya pula dan pala 10,000 orang mati syahid. 30,000. Ha, terbagi orang yang tak mari tulis sapa-sapa dia weh. Kena bagi weh dia boleh buat katik. Okay. Dalam setahun minun wan. Arapah penun wan, lepas tu Asura penun wan. Sari ya. Lepas 30,000. 30,000, 10,000 haji. 10,000 umrah. 10,000 orang mati syahid. Pak orang mati syahid, sisi Allah Ta'ala bal ahya'um da'indallah. Orang mati syahid, sungguhnya sisi Allah Ta'ala ya bila tak mati kali. Tak mati, kita nampak raib pada pandangan mati dia. Tapi sisi Tuhan ya tak bila mati. Kinayah daripada fadilah yang sangat orang mati syahid. Nah, dah tu nak ayat terbesar Tuhan wik kepada dia. Sambil tengah riwayat kata, dah Tuhan mati belaka teratawa. Ramai-ramai hamba-Ku ni siapa dia nak hidup kelik tah dunia. Orang ni tak usah belaka dah. Sebab apa? Ada kata sakit ketika mati. Tak usah lah. Nak mati kali tu. Tapi orang mati syahid akak tangan. Ku nak mati kali yang kedua. Sebab apa? Dia mati sedap ketika habis nafas dia. Tu besar tak besar tu hewi kepada orang hak mati syahid dah. Kemari kita orang yang tak ada mati syahid tak ambil pahala supaya jadilah. Lagu mana ambil pahala pun supaya. Poso Arafah sehari 10,000 orang mati syahid. Ha tu hewi kita tu. Kalau lucu nanti tarpeh dah lah. Hari tak su'a, hari sebelah tu, utuk tak supo ya. Karena Nabi puasa sehari, dia kata kalau aku ada, umur aku ada lagi, aku nak puasa hari 9. Sebab apa tak sewi supo dengan Yahudi? Karena Yahudi dia tunggal hari ni sehari ya. Tapi dengan tak gede tu, Nabi tak ada juga dalam azar dia, puasa sehari Asura tu ya. Hari 10 tu mati dia. Cuma kalau panjang umur dia nak minta Tuhan, ayah minta kalinya dia umur, dia nak puasa sehari lagi hari 9, 10 tak sewu serupa dengan Yahudi. Karena Yahudi tu hari dia tunggalkan hari Asura karena hari sejarah dia Tuhan lepaskan Bani Israel selamat dan lagi pula mati Firaun. Payah ingat hari ini sebagai hari sejarah, hari samkan, aku tak perlu nak lupa hari ini. Sebab itu aku puasa kerana syukur dengan Allah Taala. Ha, Nabi pun bila tahu Yahudi puasa, dia pun puasa juga. Sebab dia tahu kata Musa dengan dia sama-sama rasul, sama-sama nabi. Nabi puasa 10 Asyura. Ha, tu asal kisahnya. Dia Nabi kata kalau aku ada umur, tarpe aku nak puasa ambil 2 hari, 9 dengan 10. Tapi dengan tak kedai tu tak ada campaikan Nabi, mati belum siapa, dah 10 Asyura semula. Dah jadi puasa sehari itulah lah. Lepas tu bala bagaimanapun kita nak sehari 2 3. Sehari supaya Yahudi tapi tak ada apa lah. Dah, bahaya kedua, puasa 2 hari molek, 3 hari molek benar. Kalau tak molek, tak sehari hebuk. Tapi ada yang lain memang ada sehari hebuk. Ku senar setara ni demah. Lepas tu kita boleh dah wah ni taroning ni, klik royak atik. Royak kau mak toke, ya dah. Royak kau tak jimat, kasar dia tak ada royak. Royak tak jimat emari, royak tak jiwi kat na. Kalau tak mari, fok-fok tak mari dia. Klik royak dia takutnya lucu lah. Pahal demo tak sel lagi kau tak ada arah dah lah. Atau semalam boleh molek weh. Puasa sehari boleh 30,000. Dah, 10,000 haji, 10,000 umrah, 10,000 mati syahid. Boleh semalam puasa hari Asyura sehari. Tu royak kau bini-bini kata dah kalau puasa nak puasa. Ya kita orang awal ni, ya nak tahu gaji ya mak. Mata-mata nak buat kerana Allah Taala tu payah ngaku boleh. Kita buat ni nak kau serga takut kau dengan kau. Tu je oleh orang awal bemi. Tak ada. Duk ngatik tujuh laksa tu apa? Kerana hadis sebut boleh tebus api neraka.
faqadistara binafsihi minan nar. Nasaya sesungguhnya boleh tebuh lagi dirimu pada api neraka bila mengatik tujuh rasa. Perkataan dia mengatik la ilaha illallah tujuh, cukup 70,000 belum pada mati. Ingat hadis sebut boleh tebuh pada api neraka. Pak kita ngatik kerana tu masuk ikhlas lombok dua. Hatu ya tu. Pak kata puasa Asyura ada apa weh? Ingat so sunah Nabi basmalah so puasa. Pak ingat kata boleh 30,000. 10,000 mati ah 10,000 kali buat haji, 10,000 orang buat umrah, 10,000 orang mati syahid. Noh tu tak ada apa ikhlas lombok dua. Satu hadis lagi apun dosa. Setahun telah lepas, hak tak apa lagi setahun, dua tahun. Hak tu kaum mutamak tu dah. Hak ni doa sikit, doa apa tak apalah, fadhil lama Ibnu Abbas waya. Ah dia kena jawab hak ni sungguh malah mengandalah. Pala. Malah mengandal sungguhlah. Dok ni hak kita nak makan akhirat ni, hak 30,000. Sebab 30,000 kita nak pergi ke kubur kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30,000 juga tu. 30 juta tu. Sejuta pahala, sejuta apa dosa, sejuta akad darjat. Ha tu Nabi royak juga tu. Ha tu dia antara deh. Ha tu dia panggil amal leh hak fisik untuk umat Nabi Muhammad, buat sikit tapi gaji tu parak tu hewi. Ha tu hewi parak deh. Pore duk tah dunia ni lah kacau duk mengaji cuk berjateri tu 15,000 tadian. Mok motong lah ha deh. Nyuluh lagi motong lagi kena tak ada duit. Anak ku duit lagi apa lagi pak anak cuk berjateri semak boleh keru 15,000 sebulan ni. Ha duk kacau menyuluh ngam balai nak lepas boleh anak lepas cuk mengaji ni. Ha tu dia panggil hak dunia belalah. Ada duk po deh kena molek jadi akhirat. Ha ni bahasa akhirat habis itu. Dan bagi siapa sapuh dengan tanginya, tangin bagi siapa tu hari Asyura lah, di atas kepala anak yatim. Ya sapuh tu bila pada hari Asyura? Sapuh kepala nyamuk, belah tak ada apa pun. Ha, apa kita carilah hari Asyura ni anak yatim dalam kampung. Tak dekah tak apa, dia jamuh tak pala dia. Baca, baca ayat saat ni tak apa. Dah. Allahumma faqihu fiddin wa alihu ta'win. Nyamuh. Kalau tidak Allahumma faqihu fiddin, nyamuh tak pala dia. Ha, jadi bulu yang di atas kepala dia kita tok tangis saat itu diakadkan oleh Allah Taala baginya bagi-bagi siapa hak sapuh kepala anak yatim akad dengan tiap-tiap bulunya satu darjat dalam syurga. Bila pak kita duduk dalam syurga Tuhan akad darjat pangkat kita tu satu orang bulu nah orang rambut orang lengit bulu betih ikutlah asal bulu ada di anak yatim. So darjat, dua darjat, tiga darjat. Tapi darjat akhirat ni Tuhan wi banyak. Mana? Antara langit dengan bumi. 500 tahun perjalanan ni. Tak apa darjat dunia. Dan jangan jadi perasa lama 700 tahun, tapi hawa perangai molek dengan rakyat dengan orang tak sombong, tok nebeh bih umur. Ambil perasa pakak rapung akak wi jadi tok nebeh tu darjat juga. Tapi darjat ni hawa bahasa napak orang panggil pakak nok. Bodoh tak lama dia orang molek lagi tok menih habis umur pakak pak tok nebe jo sampai orang muban tu tok dia pula dah tok menih. Ha tu dua darjat ya baru. Ha bo molek dia jo habis kasihan dia orang akak pula jadi nayuk tambun. Lala tak kena milih pakak tok dia pula lah dia kasihan dah. Ada kena pilih tok jadi nayuk. Nayuk tes menteri ke nayuk tambun ke tak ada apa tok. Bos lagi ni mun pakak sokong lah wis mak putai mati lah lah. Beli tiga tamnen tu ya mati lah lah. Tiga tu ya mak. Ni nak ayat banyak mana bulu. Ha deh. Tu beli tiga tamnen daripada tak neben menen ayuk. Bos pakak nak sokong semak ni semak senak apa nama ni semak putai ya. Ni mau tak mati dah weh nyakit lelah. Tak lelah kena ikut umur 70 dah. Ada lelah ke apa yang mari celah tu tu. Okey, sabit itulah setengah ulama sebut umur 90 ni dia tak ada uzur dah. Tak ada benar orang panggil tak ada ampai dah masa umur 90, kita nak perhabis hak tinggal lagi kok dalam dunia tak wih dah. Tak ada ada kuzur dah orang panggil. Daripada umur 40 tu kalau gi benar benda jahat dengan benda taat. Duk benar benda jahat, duk mahai benda tak molek, bersemaya jare-jare puasa ratik, dok ratik, mengupak mengacung, berjudi mabuk, benar benda jahat. Dia ni
Tengah ada sebut riwayat kata, maka ada hum pinnar. Dia tempat duduk di neraka belah-belah dah. Sebab umur 40 tu apa nama bemi tak nak patah. Orang tua kecil tak nak patah dak. Duk turut nafsu dia tu lah. Mabuk berjudi gapo kita tersemaya ratik dak ratik dalam umur 40 gi benar benda jahat dengan benda taat. Orang ning persiapan belah-belah untuk nak duduk di neraka belah-belah dah. Allah waliyaz billah nauzubillah min zalik. Dan umur 40 juga ulama sebut lagi. Ya kena kita buat janji dalam diri kita nak lipat kain selimut dan tempat tidur. Arti apa? Tak sih dah. Malam-malam tak jaga berkecek dengan Tuhan. Umur 40 tu kita buat janji dengan kita nak lipat kain selimut, nak lipat lemek dah. Kena tu, kinayuh daripada tidur tak banyak, bangun duk nayuha dengan Allah. Hak umur 40 tu. Keceklah buku berdosa. Dah, buku minta serga, buku minta jauh pada api neraka. Selama kening aku dah habis masa dengan sia-sia, ya Allah. Bagilah kepadaku masa yang ada lagi untuk wi aku baik kepadamu, buat ibadat kepadamu. Aku tak sedar, ya Allah, aku neraka denganmu banyak pada dah. Kalau memati ke kau ni teruk aku, ya Allah. Tapi aku tak sedar, ya Allah. Duk kecek dengan Tuhan masa tengah-tengah malam. Habak Tuhan pun suruh. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a al-ayah. Daripada waktu malam tu tatajafa junubuhum, mana merengailah belikatmu daripada tempat tidur. Tu Tuhan suruh. Ringai belikat kita daripada tempat tidur, kinanya suruh bangun wa amal dengan dia. Yad'u mukhna berdoa lah dengan aku. Wa tama'a mukhna tamak dalam amal ibadah. Wa khaufa mukhna takut Allah Ta'ala. Tuhan siap dah. Pak kita umur 90 bangun tengok bulan juru boleh. Nak ke? Angkerik apa? Ngapa ransek? Amalah tua tengok lagi 90 70. Sayalah kau bola ni tak acak sikit orang tua bangun weh. Gapo tengok bola juru. Muka kau ruo kau bangun ni tak apalah kau sebelah. Ni dok bangun kau jejak umur 40 tu pun buat janji dah. Kinayuh daripada tok se tidur banyak berkecek dengan Tuhan. Ya doa berdoa lah. Pada oh kita doa ayat seumur lah perkara tu jangan tinggal. Mitok mati lah ini. Mitok witimu amal ibadah. Lama tiga, mitok ampun segala dosa dan juga ibu bapakku. Dan anak cucuku dan semua orang Islam yang berimai denganmu. Lama empat, mitok jadi ahli serga jannatu firdau. Lama lima, mitok jauh pada api neraka serta seksa kuburmu, ya Allah. Lama ni, mitok selamat boleh teduh wah naungi arahmu di akhirat. Dengan tak ada bayangin, malangnya bayangin ke arah. Mu pilihlah aku, isteri ku, keluarga aku ni. We boleh duduk warna ke arahmu. Tu lama ni, lama lima. Lama ni, minta we to have, time amale we berat kebajikan. We berat kebajikan. Muka kita mengaku belakang. Dah, kita kena nak elu tu have laku-laku. Tidak surat amale, tidak kita sendiri. Pak kita minta Allah Ta'ala we berat kebajikan supaya kita hidup fahwa fa'isati radiyah, hidup dalam Tuhan redha dan serga dia. Nah, lama tujuh, ya Allah, mintalah we aku boleh terima surat belah lek kan ni. Sebab kita curia ya kena terima surat alik kiri ke alik kan ni. Siapa terima alik kiri tanda orang ni celaka, orang ni nah tak lepas dari kejayaan Allah Ta'ala daripada masa. Orang timur lekan ni fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan ada pun orang-orang yang timur surat belah lekan ni, orang ni hisap pe tanyo tak payah dah. Mudah-mudah dah. Tujuh dah. Pas yang kelapa kita minta kepada Allah Ta'ala, we kita dapat pertolongan syafaat Nabi Muhammad. Serta kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Ya akhirat ya laku dua ya Zahar. Syafaat Nabi Muhammad dengan rahmat Allah Ta'ala. Ha tu. Pak kita jangan tinggal lah dua ni minta semua, minta semua. Tak apa Allah Ta'ala terima dia kita minta. Bahawa saya kata tak minta je. Ha minta we dapat syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad daripada masa. Serta kita dapat boleh temu dengan Nabi Muhammad. Nah, atu yang kelapa nak tambah sembilan kita tambah sol lagi. Mana? Yang kesembilan minta kepada Allah Ta'ala we dapat rahmat dia. Di dunia masa kita hidup learning, juga ketika kita mati di akhirat nanti we dapat rahmat Allah Ta'ala. Wa amalnya banyak mana pun dia orang tak dapat rahmat, tak boleh masuk serga. Karena serga dengan rahmat Allah, kita minta rahmat dia tambah di akhirat.
Lepas tu yang ke-10, kalau kita nak buh lagi, ya Allah ya Tuhanku, mitaklah wi aku selamat jalan jemuk tasiratul mustaqim. Sebab hak akhir sekali dah. Yang panjang lebih pada dah, yang panjang 3000 tahun, tajam lebih pada pedih halus pada rambut. Api neraka duk bawah. Nak jalan lagu mana kalau kita tak ada amalan? Ha, situ kita minta solah lagi kepada dia, wi kita selamat. Dalam sambil tu lepas-lepas sembahyang fardu, kita jangan tinggal 3 kali baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mun bau ning ya wi. Ilahan wahida wa rabban syahida. Loh, bau ning ya. La ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Allah rabbana rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hak panjang 3000 tahun tu ada tengok lah terasa ni. Setahu ya. Bukan amal ayat nabi royak. Ha ni kena amal telah amal-amal lain fisik pula. Okey. Ha tu dia panggil fisik poredut tah dunia ke. Okay? Hijrah bi masa dah dia mau tambah butai lagi hak fisik. Gaji bagi 2 kalau 10000 dia mau pula 500 ke 1000 pula hak fisik. Ha supo agak orang ada ngajar hak ngaji hari-hari dah. Ha ambil pula ngajar fisik pula dah weh. Ha situ sini boleh fisik suku pula. Kalau sabar mau buka klinik pula dia nak tambah lagi tu. Tapi hak ni tak ada nak tambah. Ingat tak pun tu baca 3 kali nak kail lepas sembahyang fardu tu ada panjang kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidau ilahan wahida wa rabban syahida. Dah la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Zah ingat tak? 3 kali tak sampai minit. 3 kali dah. Ya tak ada dah bukan kita umur 90 dah. Nanti kita nak baca umur 50 pula. Umur 50 ni pula lagu mana weh? Bunyi nak di kaki langit. Hei Allah, hei Mino, mana kau amalan yang mu nak makan dalam alam masa? Amalan mu nak makan dalam kubur? Amalan yang mu nak makan di sirat? Amalan mu nak makan tempat timbang menimba amalan? Amalan yang mu nak makan di pada mauki? Mana kau amalan mu hei for umur 50? Nak bagi. Bagi kita tak dengar, kalau tak dengar orang ngajar, nak ambil mana? Tak ada bunyi bel kelinga-kelinga pun. Tapi dalam hadis royak lagu tu orang hak umur 50. Pakai ada kita yang ada di masjid ni 50 tu lepas lama dah. Apa dah babo? Lepas lama dah. Pas 40 ya tahe 40 tak ada dah masa uzur kamu. Masa nak sampai wimu galak wimu suka galak nafsu ya tak ada dah. Karena mu ada 3 tahun dah. Ha tu fak umur 40. Karena fak umur 40 ni orang umur yang dekat nak mati. Ada apa umur 50 ni orang panggil orang tua tapi orang tua lawan dengan umur muda. Ha umur 15 sampai 35 tu orang panggil wairun rumaja. 35 sampai 50 orang tua lawan orang muda. Tapi umur 60 orang yang dekat nak mati. Ya tak gitu lalu dah. Ha sabit tu bila mu umur 60 tak ada masa yang uzur nak wi ampai kepada mu nak menggalak mu nak suka dengan nafsu habis masa dah. Ha sabit itulah bila umur 60 tu kita habis masa dalam ibadat kepada Allah. Ha tu baru masuk dia. Hak 70 ya sangat tua, ya sangat tarok, ya sangat mengatuk, ya sangat lenguh lupuh. Ngam mati tak ada ketek ya lebih kek dah. Hari ni atas lebih kek. Nabi 93. Sayyidina Umar 93. Sayyidina Abu Bakar 93. Sayyidina Ali 93 juga. 93 berlaku-laku. Pak kita 70, lajak 7 tahun dah. Ah, 7 tahun dah terlajak. Pakat tak ada kecek 70 tu, hak dekat sahabat dekat nak mati lepas tara dah. Lepas tara dengan nabi kita. Pak kita umur 70 duk mai bila bola juruk lagi tak tahulah. Ha, oh, duk tengok muai ayah hak lagi suka kau tu lagi. Galik ngam nane, galik ngam pero gapo sejik tak mari dengan orang ngajar pun dok Quran tak nak buka. Duk habis masa dengan hak tu. Ada apa-apa ya tak wi habis sebab mu ada 3 tahun dah umur 90. Ha tu nak royak deh. Ha sabit sini. Alhamdulillah Allah Taala lagilah siapa kita 90 70 tak mati lagi boleh ibadat kepada dia lagi. Dengan mana lagu mana? Ada satu hari bulan Muharram ni nama hari Asyura. Ha nama hari Asyura berapa ganjaran yang kita nak royak dah sini deh.
Terbaik. Dan barang siapa membukakan puasa akan orang mukmin pada malam Asyura, waktu mengorik lah. Cari yang nak serati boleh dua ekor agak. Dekat panggil orang buka puasa. Dah atawa tunjang tu le rusuk ke, sayur timung belalah sayur timung tu. Ni sayur timung abu cuk pera, ikan kering pelato, panggil orang buka puasa. Kita orang modal banyak. Tak masuk MMA, tak ada modal, tak ada roh. Dekat. Ha, ni modal belana. Pada mahai pucuk perang dengan sayur timung lagi kok. Katok-katok apa nama, tumbah buh leh tu mak dek. Alah, nak buh-buh, nak palah apa nama ni, pucuk gambah dah leh tu kok. Goreng anak pelato. Panggil orang buka puasa, tak masuk. Dekat. Ha, tak masuk, muka ada belakang. Kaya serati hayi rumah. Buh ke ikan darak pun ada dah telaga. Tak ada igak pihak marah baru ni. Misalnya kalau ni ada. Angge ke darak gula kuning ke? Ada kena ini. Banyak mana tu henok bui tu. Lalu ia kata sininya, suupamu membuka poso padanya. Pada orang buka poso kepada hari Asyura tu. Wi banyak mana? Dan suupamu segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sutih dunia umat ni amat ni ramai. Pas supaya kita buka umat Nabi Muhammad sutih dunia ni. Dengan kita panggil dua hidayah ya. Ambil buk dia sidih, patanya mahni sidih. Tak ada apa-apa. Supaya kita buka. Dah, orang sultan negeri ni hak berimi dengan Muhammad. Allah, nak bila tanya mah tak habis dah. Tu nak ayat kata, bagi orang hak nak buka puasa kepada orang hari buka puasa pada hari Asyura. Ha, saat ni pegamuh pala anak yatim. Dan mengenyai mereka itu. Mana mengenyai buka puas hati lah. Berkata wah tamah minus. Kau dah kata dok nasi ke apa. Sana lagi dok ada. Maka we kenyai sungguh. Maka we kenyai sungguh. Pertama-tama daging gerbai pun dok ada lagi baru ni. 3.5 kilo pun ada. Tulai rusuk pun dok taruh. Okay, muka bagi 3.5 kilo sore. Ada lagi. Ya wak dua gie. Dok naik air batu putih. Dok tarik taruh lama sangat begitu. Pak Asyura ni kak, katak seram boleh kak, bawah besar kak, terung masin, tonjang dia kak. Bah, korang ikut gemuk sikit-sikit, tak ada apa-apa lah. Maka kena, oh. Pala dia, Allah Ta'ala wui saat ni, sama banyak, ngawi buka poso, semua umat Nabi Ahmad di dalam dunia ni. Haa, tu nak ayat kelebihan dah. Sembah sobat ya Rasulullah, sungguhnya dilebihkan Allah Ta'ala hari Asyura di atas segala hari. Lalu tu Nabi jawab, bukir ya Allah. Ada sobat ditanya Nabi kata, hey, hari Asyura Rasulullah, sungguh kau kata lebih pada hari yang lain. Maka Nabi jawab, bukir ya Allah, lebih pada hari yang lain. Dah, lagu mana lebih pada hari yang lain? Telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Asyura. Jadi langit yang kita duduk di atas kepala kita sebagai hatak dan bumi yang kita duduk jijak ni, jadi mulai itu yang jadi hari Asyura. Ha, pas tak besar kot mana. Dekat? Ha, tu ingat bumi yang 7 lapis, langit 7 lapis, Allah Ta'ala menjadikan bermulai 10 hari Asyura. Pas tak besar ke mana. Tu Nabi jawab kepada sahabat. Dan menjadikan bukit pada hari Asyura juga. Bukit kita dah nampak. Tambah-tambah lagi kalau kita biasa pergi Mekah dah. Bukit saja-saja. Bukit saja. Bukit Jabal So, Bukit Jabal Gubih, Bukit Jabal Nuk, Bukit Herak. Dah. Bukit Jabal Ramah. Berapa kali bukit. Pas bukit tu sejarah saja-saja. Dah. Tapi ramai-ramai bukit tu. Hak dari wayak pada hadis. Bukit Uhud hak boleh masuk syurga. Tempat orang mati syahid ramah dah. Tu bukit tu boleh masuk syurga. Tengok bukit boleh masuk juga. Siapa bukit tu he? Sebut le Quran so kita tengok kau bukit. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Bagaimana he manusia mu tak tengok ke kepada kejadian uta? Kan uta bernatal pelik pada menggolai ke tak minum air tak makan sebulan dua bulan hidup. Dan lepas kau tengok uta saat itu, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Bagaimana mu tak tengok ke? Terangkat langit dengan tiang tak ada seputus habuk. Ya tu yang kita memikir. Tengok sejik manusia buat tiang jujuk-jujuk. Buat dengar lagi pakai tiang. Tapi langit sebesar gini mu tiang tak ada seputus habuk. Memikirlah kata kuasa itu tu taruh mana.
Nah, ila sama apa nama ni? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Bukit yang terhapa. Ha, duk keliling paku bombing tu. Tengok tu, tu esok tengok ke bukit untuk kejadian tanda kuasa Allah Taala. Tambah-tambah di negeri Mekah Madinah, bukit yang tak ada ada pohon kayu. Apa boleh kita mikir Nabi duk berjalan menusuk lagu waso tu 2 malam 3 hari. Allah, tu nak royak kata pas masa tu Nabi umur berapa dah? 40 timur dalam gua Hira Iqra 40. Ha. Apa ji? Umur Nabi 53 tahun. Orang umur 53 ni tak rak dah. Pas bukit tu bukit rendah. 2 jen 3 jen haid bau siapa. Nah. Kalau nak haid tambah panah lagi. Halo, pesumuk orang tengok atas besar-besar ni. Orang tak apa. Apa pesumuk halo? Tinggi nak ayat tu. Nah, ha tu ayat tak wanilah kita nak haid takut habis napa. Tak rak. Tapi Nabi umur 53 duk nusuklah bukit tu. Nusuk apa tu? Dah takutnya kafir bunuh mati, takut kafir kafir Quraisy bunuh dan mati dia ke agama dia tak leh nak sebar. Dia tak leh sebar agama kita tak kenal lah serga neraka. Pala dosa dan akhirat semoga kita kenal tu melalui dengan sebab Nabi Muhammad. Ha tengok bawa agama Tuhan siapa lari dah takut kafir kena bunuh, aku takut bunuh di kafir siapa jauh duduk dalam gua berapa hari nak siapa di Madinah. Ha tu dia panggil salah satu bukit tu Tuhan royak le kalau esok kita ambil iktibar juga untuk buat mikir. Pak bukit tu jadi bila weh? Pada hari Asyura juga. Nah, pada hari Asyura juga. Dan menjadikan bitai pada hari Asyura, bitai di atas kepala kita tu. Hak Tuhan royak selagi bitai akan utuh turun weh. Utuh bitai tu. Izas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat. Langit yang di atas kepala mu akan utuh turun. Dan bitai pun ya beras pohjer bitai. Tuhan nak punuh bombing dia. Tapi bitai tu Tuhan jadi bila? Hari Asyura juga. Ni kita kena Asyura wak Asyura tu jelah. Wak Asyura dah weh boleh mahrah hak tu tu. Botek kita tak aja dengar ada orang mengajar. Kita Asyura tu, orang puasa kita wak Asyura. Amuk je kena bercakap dah tak Asyura weh alah ni. Alah wak Asyura lah dua kawah pakat ahli kampung. Dah nak wak Asyura kita pelari hari lain lah banyak lagi. Puasa. Okey. Ha ya sungguh tu hari Asyura betelah putus barang makan ni fuak perahu Nabi Nuh tu, Nabi Nuh. Tak ada barang makan ni pakak kutik sikit sore. Kacang, ubi telo, jagung cukup 7 jenis. Nah, ha cukup 7 jenis gebuh nak haid. Ha gebuh haid bermolek betelah bubur tu kena hari 10 Asyura. Pakak duk makan. Tu kisah asalnya, tapi mari hok Nabi Muhammad dia puasa. Sebab Fir'aun mapuh dalam laut Qalzum 10 hari Asyura. Lalu suku, fuk Bani Israel suku, Nabi pun suku juga. Puasa jadi satu sunnah Nabi. My learning, nah, siapa duk bergaduh dengan Asyura saja ke, duk kena kata Asyura 10 hari Asyura, buat Asyura tu ke lah. Dek, dia kena setara tu dia panggil. Dok, tengok apa perkara dah. Dan lagi menjadikan luf dan kolam hari Asyura. Ha. Nah, jadi kolam duk nulis Nabi Nuh Israq Mi'raj dengar kolam duk tulis. Kolam tu besar. Lagi luh. Nah, luh tu dia panggil apa nama ni? Papai hitam lah. Benda tak bernasa belaka lah ni, mati sesak kau dia tak punuh kau ni. Hak tu ada royak gapo kita nak baca lepas-lepas ngorik, lepas subuh tu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafiza. Hafiza tu nak itu hai jaga lah kita nya. Nah, ha jaga kita nak turun tangga nak gimana jangan tinggal tu. Dek kita duk lah jaga itu hai sokmo. Ha tu di mana-mana. Pak kita aman nak uyah jerat dalam diri, jangan tinggal lepas ngorit 3 kali, lepas subuh 3 kali. Ha tu jangan tinggal dah. Mana a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung beberapa kelimah. Nah, daripada kelimuh yang sepenuh minta pelindung daripada kejahatan. Hak nak jahat dengan kita, hak nak karuk dengan kita, hak nak ngenak dengan kita, baik ibu menatai, baik orang pun supalah minta Tuhan pelindung habis. Wallahu khairun hafiza. Allah Taala sebaik-baik menjaga. Allah Taala sebaik-baik menjaga kita, tak ada Tuhan jaga yang paling molek sekali. Ni supaya kita tak boleh Asyura ni. Sunat kita baca apa dah? Culum. Allah lupalah tok jinang.
Tak nak betul tu bila lelaki. Macam gitu ya. Macam molek ke amalan ni. Ha. Kita dua kali haji dah. Ah, teknok dia weh. Ada ke? Ha, tu ke pai hok dalam boleh asura ni dah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kerja kita berserah. Madamu cukup pi dah tu eh. Apa mana aku nak jadi, apa mana aku tak jadi, apa mana susah sakit demi aku, madamu cukup pi dengan mu dah. Harta kekayaan mu kat aku setara mana kenderaan aku, anak bini ku, makanan aku, aku madamu cukup pi dengan mu ya Allah Taala. Sebab mu ni ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik tempat dan sebaik-baik serah dan sebaik-baik yang menolong. Mu tempat aku serah, tempat mu tolong segala manusia. Ha, tak boleh hak boleh ni. Dua kali tak apa dah baca tapi gak dekat dia tak dengar mengajar gak tak nak ingatlah. Muka setahun sekali apa dah memeh. Banyak-banyak kita baca masuk pagi surah bacalah. Hal lain pun bukan tak boleh baca, boleh baca tapi ni khas untuk dia orang okay, panggil dah. Ha, tu di antara. Pas lagi pula hak tu soal lagi jangan tinggal juga tu cara-cara nak jaga badan pula. Gapo nama? Nah, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un 'alim. Ya hayyu ya qayyum. Wala tambah belakang. Belum kita nak makan besing. Belum kita nak makan doa nasi tu. Kita baca ya lupa tu baca doa makan nasi. Ni doa makan nasi tu tak ingat dah. Ji. Oh ji. Nasi tu habis peguning dah. Apa boleh mai? Culung buat tak ingat. Ji tu. You kena bawa lah sunnah Nabi yang mudah-mudah orang panggil dadu. Mudah-mudah. Pak kita makan hari-hari. Doa tunggu hidayah lagi. Doa tunggu hidayah biar anda dah haji-haji. Haji dah dia apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tu doa bila-bila tunggu hidayah. Apabila kita nak makan bemek kita baca ni dulu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'un 'aliim. Ya hayyu ya qayyum. Lepas tu doa makan nasi gana dah. Lah kita royak belaka badai babo. Nak makan nasi somo. Ha, kena hajah kat nah. Haji wi memang ni. Ha, kat sah. Haji mak kau memang ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hak tu lepas makan nasi. Hak belum makan nasi hak saat ni lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pak kita bacalah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'un 'aliim. Ya hayyu ya qayyum. Takdirnya ada barang yang makruh, barang yang tak ada hikmah, Tuhan jaga kita. Ha tu kelebihan dia ji. Jaga kita tak kena. Hak ada lain ni dah kita baca semua insya-Allah Tuhan akan wei tobe. Pas tengah-tengah duk makan. Ah, oh ni tak ada ni. Allahumma esai, tu guru nak turun dah. Gapo doa guru? Doa guru pun tak ingat. Ni hujan nak anak ke hala barat dah ni. Boleh ingat pelatih Thai tak ada jalan tu lep kau lapis pagi ya. Ni guru subhanallazi subhanallazi biyadihil malikul syai'ih nah gitu lah. Ha oh ya tak ingatnya subhanallazi sabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min ikatu min khifati. Ha tu sunnah Nabi belaka tu. Sebut tu saya ingat Nabi, cerita Nabi, ingat Nabi. Oh ya dah. Cara ingat Nabi, cerita Nabi ada tiga. Yang pertama turut sunnah Nabi. Yang keduanya banyak selawat dia. Yang tiga banyak dengar perawat Nabi. Ini tanda kasih ke Nabi Muhammad. Apa nah, tengok pada sunnah Nabi. Oh, doa makan nasi, doa selesai nasi, doa masuk jamek. Okay. Doa jimuk, doa tidur, doa daripada nah, apa nama ni berjalan, banyak kau lah. Tak boleh banyak we adoh adalah hari ye. Ni doa masuk sejik tak ingat dah. Nah, tu di antara dah kau kita mikir benda orang panggil doa amal hari ye orang panggil. Ha dah. Pas lagi dah menjadikan Adam alaihi salam pada hari Asyura. Jadi Nabi Adam dah dengan tanah. Tanah kau ya. Tu yang jadi Nabi Adam. Dah, kemarin jadi bila tu? Hari Asyura, puluh Asyura juga.
Dan menjadikan Hawa pada hari Asyura. Ya Siti Hawa ni tu yang jadi dengan apa dah? Allah dia mau jadi dengan tulang rusuk Nabi Adam hak sebelah lagi. Adam tu jadi dengan tanah. Tapi orang tino tu, Hawa tu jadi dengan tulang rusuk Nabi Adam. Sabit tu Nabi besar nak kepada orang tino. Istauku bin Nisa, hei orang tino, aku nak besar we ke musiki. Mu saat ni tu khuliqa minazila. Mu jadi pada tulang rusuk dia tu. Sampai tu kita orang jatuh pun jangan kasar dengan orang tino, jangan dah zoling dengan orang tino. Kerana dia ia sangat lemah, ia jadi dengan tulang rusuk. Ya kita orang sanggup menjadi dia tu jadi kekuatan. Paling dia pun jadi bekai sangat, jadi kuat sangat. Mu jadi dengan tulang rusuk ya. Pas tulang rusuk khuliqa zila hak a'la'i, hak halus sekali, hak letah ni. Letah je belok dok gitu. Pak belok gitu nak jadi betul tak? Payah juga kita tu lelaki betul tu. Nyedek kuat sangat nak kau patah. Tak betul langsung tak leh kekang dengan bekok ini. Sabik demi sikit-sikit jadi betul dia tu barulah kita boleh. Siapa betul dia kita akan jatuh. Apa tu? Jadi Siti Hawa, jadi Nabi Adam hari Asyura juga. Ha tu sabik Nabi kata lebih pada hari lain tu. Bila sahabat tanya dia. Pas lagi pula dia duk bila lagi-lagi. Dah, ya bila lagi-lagi dan lagi pula jadi Adan tulang rusuk, Adan jadi dengan tanah dan Hawa jadi dengan tulang rusuk pada hari Asyura. Dua ni lah ni. Dah, dua ni tengok besar tak besar bapak jadi Siti Hawa, Adan nak pergi peluk. Kini nak ayat sawah ni. Bila nak pergi peluk tu, jawab Jibril kata jangan, mu tak nikah lagi. Habis gua ni jangan harap pupu dengan pupu pun dah gena main. Ya cok gitu. Kau tengok tunggunya, tengok batang tau, tengok minyak tau, tak apa-apa. Tengok nek lagi tak ada apa. Cuma tengok betul retin tu. Tengok tekak retin tu. Jadi cok. Apa bateri kat samkir lagi. Cok. Ada cok buku tu, nak pergi dakak. Jawab kepada Jibril kata, janah Adam tontengan kau. Mujo Jibril kerti siya jari-jari. Tak selerok lah. Apa nak nikah tu, tak ada duit nak belanja tu. Tak ada nak belanja. Bini nak. Akhirnya kah ceritanya Jibril kata mu kena selawat Nabi Muhammad. Ni nak pergi kita atas selawat tinggi. Siapa boleh buat belanja ada dengan awak. Habis tu imam mana-mana hok molek kalau tahu sejarah ni nak nikah anak tuno tu kena we anak tuno selawat lu. Ni tiga kali tak apa dah. Nak tiru kata selawat asal daripada tu ada ni nikah dengan awak je selawat. Ada belanja je dari 108 200 setengah. Kena cuk meja teri tu gak bancuk jari-jari gak tak apalah 20,000 300,5 tu gak bulat mata tok besen nak cari duit mano bodoh jahit baju royak weh 300,5 belanja satu duk kerja tu jadi ron ayuk tesa menteri hak tanya mah patak nak sunat belanja 80 tok 200,5 Allah maha nya tenok royak weh ya selawat ya. Tapi tak apa wala bagaimana maha pun selawat jangan tinggal lah. Belum kita nak akad nikah. Bagi tu imeh tak tahu, hak tu imeh tak tahu tu kot. Okey, dok kak lagi bangat-bangat sudah lah 3000 kok lah ni. 2000 kok lebih tu dah. Nah, wis selawat dia dulu. Ha tengok tu lah. Pasal lagi tekah masa Nabi Musa nak katak laut. Nabi Musa nak belah laut. Bila Nabi Musa nak belah laut, nanti tu ayat bawah sikit lagi sampai situ. Lalu tu dia katanya dan diperanukkan Nabi Ibrahim alaihissalam hari Asyura juga. Nabi Ibrahim nak beranak kapun tak leh, dia kena beranak dalam gua. Sebab beranak kapun kisahnya sebab Nabi Musa lah. Kerana raja Namrud dia pakar tok nujung dia, dia kata dan raja nak jatuh kerajaan dengan ada seorang lahir orang jatuh pada masa akan datang. Dia perak lah situ. Dia berik situ orang jatuh dengan tino tak leh tidur sekali. Berik sarang mana pun dia tu nak we boleh ya boleh. Pak bining Mek Ibrahim pergi cari Pak Ibrahim tu. Dia duduk tepi dengan Namrud. Panak siapa di Raja Namrud, wapa tekak, wapa pitu, duk jaga raja. Mati-mati tapi dengan takdir tu has lindung siapa, tidur hujung kaki, tidur waktu. Sudah selesai tidur tu ramai lekat perut. Nabi Musa pun lagu tu juga. Allah dasar nak boleh kau benih sore-sore dekat. Kita tak pos ni. Nak royak kata dengan eh. Dalam lemak tinggi perak. Ni dok nak boleh ke anak sore-sore. Lagu tu boleh Ibrahim. Pak boleh pak mengandung lagi. Nak wanak kapon tak leh. Dia risik tanya khabar sama pak beranak di atasnya.
Siah bunuh hidup-hidup selalu dah. Ha, tu kena ibu dia beranak dalam di dalam gua. Beranak bila? Bermolek bertelai dengan hari Asyura juga. 10 hari Asyura pada bulan Mahrem juga. Ha, tu Nabi duk bila. Dan dilepaskan daripada api hari Asyura juga. Dan akhir Nabi Ibrahim ia putus segala tokong. Bila gotoh segala tokong saat ni, dan pembesar daripada kerja Namrud, Depok dia sendiri, pakak tuduh kata Ibrahim lah buat. Ha, maka akhirnya denda dia kena sumak dalam api. Pas sumak dalam api tu nak pergi pekong kita tak boleh, kena tubih. Pas orang lain tubih, tak lepas. Kena pok lah dah. Allah belah. Tapi pok sanggup buat kepada anak. Sebab pok tu hekatuk itu hidayah. Tak nampak kata Ibrahim ya Rasul, lagi pula Nabi. Ya sekadar kena kata anak ya ngaruk tu. Tapi bila putus sel, Ibrahim kena tak lepi. Pok dia juga tak ditubih, kena tubih berjatuh. Dia nampak kata anak ngaruk. Dia tak nampak kata Rasul Nabi. Sabit tu Ibrahim kata, ya abati ini, hei pakku, muturuklah aku itabikni, muturuk akan dakun, kerana aku ni ila tansawiyah. Allah Ta'ala tunjuk aku jalan yang betul. Jalan sampai kepada syurga. Tak say, tak nampak. Mumpadai duk katalah Ibrahim, kala apa nama, an hati'a Ibrahim. Mumpadu je katanya, kata, kalau mu kata lagi ni, farjudni, aku nak hamakmu, aku nak pekamu, aku nak rejammu. Tu pak kata ke anak. Tak say. Jangan turut dekat sembah tokong. Tokong tak boleh dengar. La yasma'u wa la yubsiru. Lagi pula yughni an ka syai'a. Tak nampak, lagi pula tak dengar. Tak boleh kaya sesuatu. Hujan mari, nak lari tak boleh. Panas mari, nak lari tak boleh. Yo ada orang we ada. Sok-sok turutlah ya tokong sok sembah. Manyuk yo dengan sat, tapi pok tak nampak. Kan tak ada hidayah. Ambil itulah kita hari-hari jangan tinggal baca apa tu je. Baca doa terima kasih Tuhan bagi email. Rabbi fi'li warhamni tu baca lah semai. Yeah. Allah tukah bilah. Ha. Tak Rabbi fi'li. Oh, apa boleh main. Acam ni tak tahu jinan dah. Aku ingat lagi deh. Dia main kerak-kerak gaya tu. Pakai nyawa letih dia. Tak celong. Tak sew. Dia kena wisew. Tu. Katalah tadi, tengok setara pok Nabi Ibrahim tu hai tak bagi. Bukan ya tak si memek kau serga. Bukan tak si kejalan baik. Tapi Allah Ta'ala tu dong. Tak lagi, tak nampak lah. Dah nampak cara dia tu. Lepas tu masuk Ibrahim dalam api tu lama banyak hari. Nah, tak panah, tak gapa bagaimana kita malu lah sejarah dah. Tapi tubik pada api, bermolek 10 hari Asyura juga. Tu hal nak berlaku esok lusuh kami dengan Rabu ni. Besar tak besar Nabi duduk bilik. Lepas daripada tu pulaknya dan diampunkan dosa daripada hari Asyura. Ha, dan ditaubatkan Allah Taala dan ditaubatkan oleh akan Allah Taala akan ada pada hari Asyura dan diampunkan dosa pada hari Asyura. Jadi Nabi ada bila dia mengaku dia salah mula dia taubat dengan Allah hari Asyura. Pak Allah Taala ampun pula dosa dia pada hari Asyura juga. Allah tengok tu bemek Asyura lako-lako. Ada Nabi kata lebih pada hari lain. Tapi dengan sebabkan Nabi ada saat ini tu boleh terimakan taubat pada hari Isra, dia baca doa apa dah? Amin. Dok sok lebel. Besen, poji buat dia. Loh. Ha, ji. Baca apa dah? Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ha, dengan sebab dia baca doa ni tu dia terimalah. Tapi terima bila? Hari Asyura juga. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Aku nak ajar adik kamu berapa kelima, aku nak terima taubatmu. Ya ajar ni. Habis orang ni kena duduk dalam poket, sebab duit dah. Sebab baik duit dah. Gimana bawa? Gimana lepas maya bawa lah. Sebab doa, hak tu adik yang baca, tu ajar sendiri, terima taubat. Habis taubat terima bila? Hari Asyura. Ha, masa boleh ingat memang tu dah. Apa tak ingat lubang mana ya. Dan lagi pula dikembalikan Raja Sulaiman pada hari Asyura juga. Ya Nabi Sulaiman tipu di setan. Ya tak ada ya mukjizat Nabi Sulaiman dengan cicing. Bila dengan cicing saat itu, satu hari itu Nabi Sulaiman bila ya pergi berok masuk jamek, ya cabut ke cicing, ya wui kepada bini dia. Ha, apanya cerita lah. Tapi nak jadi Nabi Sulaiman jatuh daripada krisis setan, ya wak upah bini. Wak upah bini duk tunggu di jamek. Lemeh gaduh-gaduh nak masuk, dia cabut serah kicinya, ha, pergi. Jadi biasa wibini sokmu.
ya masuk dalam jamai. Tubih mari pak, bini yang sungguh dia ada cokong. Dia pakai kata Nabi Lemeh tak masuk lagi. Ini tak cincin, tak ada. Saat ini kuwi, tak ada. Balah dua tu, dok wis sungguh. Apa tadi setel, setel wak rupa bini dia. Maka boleh pak cincin tu kepada Nabi setel. Kepada setel, Lemeh tak khamak lah. Tidak nak pergi mana angin pupuk pergi. Nak gapo jing hatu gapo pergi ambil. Dan mata-mata di patak lauk gapo. Ikutlah. Boleh pergi belakang dia hari. Nah, tapi pak bercincin tak ada, jatuhlah. Jadi tawar. Ha, tawar tu setel boleh duk takhrisi. Duk takhrisi, ngaruk dia saat itu. Ya ambil karo hikmat. Gi bubuh di bawah tanah tempat Nabi Sulaiman duduk. Ah, ha, pastu dia duk royak lebel kau orang Muslim sebab apa? Boleh angin turun dia rakyat dengan dia ramah. Dia pakai ilmu sihir setan. Ha, ah, dia giduk kusna, tapi kusna sedak dia duk takisi Nabi Muslim dah. Muslim tak ada lah jatuh jadi tawar dah. Ha, ah, deh, sama taruh semula nak jadi Muslim naik di atas kaje eh tu. Deh, maka nak royak malaikat jugaklah dengan atas kedai Allah Taala gi boleh kau Muslim klik naik di atas kisi. Ha, naik di atas kisi tu mula bom molek 10 hari Asyura. Sabe tu hai kata lah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman ni bukan kupu dak. Sulaiman tak ada kupu. Sabe fo Yahudi ta oh, Muhammad ni bapo duk kacek bakik Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman ni orang kafir. Duk bakik-bakik gi lagi Sulaiman molek tak molek. Dak tu hai kata wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tak kupu setan duk ngenaknya. Ya duk murid salah satu Nabi Ahmad akak nama Sulaiman duk mari timbul-timbul masa Nabi Muhammad. Yahudi tak kena. Nah, dia terbakit pun nama Sulaiman orang ngaruk. Padahal ngaruk sungguh setel dia ambil benda hikmat tu. Sulaiman tu hewi cicing dia ya. We jadi mukjizat. Panjang pula kita si Nabi Sulaiman teh. Di situ apa dia kembali ke raja Ayo saat itu bila? Boleh jadi naik tah raja tak kisi semula pada hari Asyura juga. Nah, lepas tu dah lagi pulaknya lain lagi banyaklah. Dan lagi hadis maka adalah hari Asyura itu beberapa hari yang kelebihan. Dan zaman pilih menjadi Allah Ta'ala rahmat. Dan lagi hari Asyura tu pula dikatakan hari tenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Haa, kisah saat ni lah. Jadi bila masa Nabi di negeri Mesir, dan Nabi Musa tak boleh nak duduk dah. Terpaksa lah Fir'aun kena hamak Musa. Tak boleh duduk dalam negeri Mesir. Hamak saat ni terus peratuh kepada Musa, suh lari kepada laut. Siapa di tepi laut dekat dengan Mesir nak jemeragi kepada kepada negeri Kanaam tu. Jadi apa nama ni Musa beradu situ. Alik kanan pun fok Fir'aun, alik kiri Fir'aun, belakang pun Fir'aun. Sobat hak bersama dengan Fir'aun saat ni dengan Nabi Musa pakat teriak. Teriak saat ni tu nayuha kepada Musa, "Hei Musa, bapa boleh melari kau ni? Boleh mulai kau ni lari bapa? Tengok penuh." Alik kanan alik kiri fok Fir'aun belakang-belakang. Musa kata, "Tuhan suruh perintah aku suruh lari kau ni tu ada hikmah lah. Ada hikmah. Nantilah." Duduk sebentar, buat waktu kau rapat-kau rapat, Tuhan katakan Nabi Musa, "Wa idh faraqna bikumul bahra." Mugemahlah tukak mu di atas laut tu. Boleh sekali dua kali supaya kamu lari pada kau tu. Musa pun gemah tukak dia. Bom. Tak jadi. Bom. Tak jadi. Tiga kali gemah tak jadi. Ya Allah, kena laut tak buka. Kena laut tak jadi kerah, ya Allah. Ya temu selawat Nabi tak? Musa kata tak. Belum nak, belum daripada mu nak belah laut, muslawatlah ke Nabi Muhammad dulu. Ya selawat Nabi itu ada kilah riwayat, ada 10 kali, ada 3, ada kata sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bom. Bau selalu dah. Ni nak ayat besarnya ku agengai Muhammad walaupun Musa ni pekat ulul azmi dah, tapi nak belah laut tak sebut nama Muhammad, tak belah. Terus tengah riwayat kata selawat Nabi. Saat ni Nabi ada. Haa dek, pas kita tak ada apa-apa dengan selawat. Selawat patah tak ingat pas kelan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak. Tak boleh main. Baju tu main Mekah baju tu. Kita nak mari babot tu. Apa boleh main? Ji boleh eh? Loh, tak boleh nak sambung. Hatu lah. Kena ji, tu ji. Tak boleh main. Zaha, wan nasiril haqqi bil haqq wal hadila siratikal mustaqim. Mak toso. Bukan mak soso takut tukar lagu ni, mak soto. Tesaban deh, hak ampe renget. Ai ingat agak dia.
Tak boleh main. Ji. Ha. Pasal awak patah ni memek ambo doyak semua. Sekali selawat masa mu umur 50 60, mu ada sekali ya selawat ni. Mu mati lah imek jauh pada aku apa? Allahu akbar kerum apa nama dadui. Ha kata gerai lagi kau nak gapo nama lagi dah. Apa lagi tok nebai kita baca sapa hari-hari 10 kali 20 kali. Wasabeh duk tangih belako dah. Doyak memek. Okay. Wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim. Hanya itu. Kalau demo biasa bawa demo kata ada tok guru tu baca bening. Ya ada banyak naskah. Dah, banyak naskah. Pak kita duk terima amo doyak dah ambil habaq ni. Ada tak ada wan nasil pakai nasil haqq lalu ada ke? Ada siratin mustaqim ada siratika. Kita pergi terima ambil surat halal ke mana, kita ambil back tu. Kita pun ambil apa, terima back tu juga. Ya banyak riwayat. Hak tu back tu, tu back tu. Lepas kita ada banyak riwayat, sahabat kita tak ingat. Ada yang leh. Ingat sahabat apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq. Wal khatimi lima sabak wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Tanya itu bakal kita ada hajat apa-apa kita ke masa tu kita pergi ingat lah hati nak wi anak berjuru nak wi sok bancuk boleh dekat nak wi lepas hutan demo nak wi lepas gerung benda tu nak negon haid tagih. Dah, anak nane goning wijadi berjaya, nak milih go tu milih goning kita pergi kata kah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haqqi bil abada. Mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabil Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq. Pak kita ingat situ. Nabi Muhammad boleh uka benda yang terkoci. Kita dak koci buku gapo? Dak sebab gapo? Nabi Muhammad orang pembuka tu ayat dia. Allahumma salli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliq. Dia boleh buka barang tu dulu dan barang akan datang tengok akhirat. Siapa dia dak royak? Mati hidup kelik. Siapa dia wikna Allah Taala royak tu yang makhluk nama Allah Taala. Nabi Muhammad buca, tu dia pai buka barang terkoci. Parusia gapo-gapo? Ha kita kita situ. Ha giwaga peluk apa nama ni Muhammadinil Fatih Maulid wal khatimi lima sabak. Dah hati kita gini ya ke khulik tu bagai terkoci kita pak gi ingat tu minta ui tu hai bukalah daripada penega aku tak naik tage pak ui buka naik tage. Ha guru kena dah subhanallazi Allah yusabbi radu bihamdihi wal malaikatu min khifati tu guru kilat kilat dah ni. Allah doa wi belakor dah memeh wi dok tak mano. Ha dah tu nak ayat atas selawat dah. Ha tu di antara baiklah. Nak habis dah wi. Pakai mana situ? Babila Firaun saat ni tu turun, turun dalam laut. Musa naik darat. Dalam keadaan tu Musa tengoklah Tuhan tergelakkan wa arqna ala Firaun. Tuhan tergelakkan kaum Firaun mapuk tak tinggal bako. Di laut Qalzum di Mesir ada laut yang dalam. Ala Musa duk tengok di atas darat wa antum tamzurun pada aku yakin aku tengok dengan mata kasar aku sendiri masa tekah Firaun duk tergelar dalam laut tu tu hadi oyak cerita Nabi Musa kok Bani Israel mati bi tak tinggal bako walaupun Firaun sendiri dah. Ha kama dia situlah siapa puluh hari Asyura fok Yahudi tu poso nak-nak tahu nak-nak tahu kerana ya terima kasih syukur Allah Taala pelepah Nabi Musa Bani Israel dia dengan selamat dan mati Firaun. Pati terima kasih dengan puasa. Duk puasa-puasa Nabi pindah pergi pada Madinah, duk perhati Yahudi duk puasa nak tahu nak tahu. Pas tanya mu puasa apa ni? Ya tak aku puasa hari ni kan hari yang sejarah. Hari yang tak patut aku nak tinggal hari ni sebab aku ingat hari yang Allah Taala pelepahkan Nabi Musa aku dengan selamat dan mati Firaun dalam laut ni. Sabik kau aku puasa. Oh Nabi kata kalau gitu aku dengan Musa ni agak kata sedara. Musa pun Nabi Rasul, aku pun Nabi Rasul. Oleh demaki aku pun nak puasa. Situ Nabi puasa tu. Ha, puasa pa Nabi pun ada kata, kalau nya ada umur lagi, aku nak puasa hari 9 supaya tak sewi supa dengan Yahudi. Ha, tidak. Dah, puasa hari 11.
Tapi dengan Allah Ta'ala tak izin, dia tak ada juga puasa dalam azan tu lah. Pahala kita tu, nak 3 hari comel benar. 2 hari molek benar. Molek dah. Lepas tu sehari pun tak apa dah. Haa, dah sehari tak ada apa. Habis kita malah sehari tak ada apa dah. Goyak dah tadi boleh 3,000. 10,000 kali haji, 10,000 kali umrah, 10,000 orang mati sehari. Tu kita puasa hari Asyura sehari. Haa, dah tu apa ni? Hak tu hewi dah. Haa, kepada pahala bagi mereka yang puasa tu. Lepas tu banyak lagi lah di antara dengan sebab-sebab hari Asyura tu tak akan nak bila weh banyak. Sekadar kita boleh tahu banyak tu pun pada dah. Untuk kita ambil reti kata, kelebihan sangat puluh Asyura. Ha, tengok takwim kalau tak rabu, khamis. Dah tak ada uzur pun kita puasa lah sehari. Mudah-mudahan dengan sebut Ibnu Abbas ni boleh 30,000. 30,000 orang mati syahid, 30,000 orang buat umrah, 30,000 orang buat haji dengan kita puasa sehari. Atas kaya mutamak, hadis mutamak, boleh 2 tahun. Apun dosa, apun dosa tahun yang lepas, apun dosa tahun yang tak lepas. Hatta apa lagi. Haa, itu banyak riwayat lah. Ala kuliah 7 web timsah sekali, poso lah sehari. Bawa molek, kalau kena hari khomis, bawa molek 2 lah. Poso khomis so, Asyura so. Saja aku poso sunat hari khomis, cerita sunat hari Asyura kan Allah Ta'ala. Ni tehes betul, ikan dua ekor boleh. Haa, dah. Habis itulah. Tengok je pun, kalau lapis tengah dah. Tak ada uzur pun, minggu depan kita baca kitab biasa lah lah dah. Ada apa nak tanya lagi? Wallahu a'lam. Sawak. Patut esok-esok kita nak kita tapi yo. Nak kita tapi yo. Sahabat ia banyak terkali kita pergi timur dia tu tak apa kita pergi letak dia tu. Ya kaedah amal ya kita boleh handling di akhirat esok. Ya molek kalau kita terima wakas kat tu kita wakas baik tu. Tu jome. Pak ambo duk wakas tu yesuk mano dah. Pop 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 pop. Ni orang panggil ada pergi kita cok kereta pun tak leh tempat cok kose. Ni apa tu? Kita tak tu molek dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq. Ni yak situ. Nabi Muhammad lah barek terbuka barek terkunci Yesus kata. Lepas tu wannasil haqi bil haq Nabi Muhammad tolong orang yang sebenar. Siapa orang duduk di neraka tu hari tahu je waktu baik boleh. Ya waduh kat tu makna dia. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Nabi Muhammad tunjuk jalan yang tu. So makna dia molek dah. Panak kita mana lagi dah. Mai haji dia tak guru tak lama lah. Mangak-mangak ya. Dia kena pakai pilihan ke ni orang gocoh pun serupa gok. Pilihan kau yang belajar tu lah. Pilihan tu berlaku. Apa nak ajik? Lepas tu nak pergi kabung kau lain lagi, tetap henti nak tak makna lah lah. Kau ni so siap berlaku dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahwi rahmat dan salih di atas Muhammad dan segala sahabat. Hakka qadri wa miqdaril azim. Tak ada apa, ya cuk molek lah. So. Paham ke ambo pun terima lagu tu juga. Atau dia terwasan awak baik lain, hanya cari awak baik tu. Tapi tempat wakaf tak sama. Boleh kira dah dengan kita tawak langsung, tapi pisah wis sama. Pisah wis sama sebab orang pengen makna ya wadu cak-cak tu yang molek dah. Tu dia turun pula dah, dok ujian kau ana dah. Loh, kita nak wis demo ingat. Ada hujah hak lebah hak tak lebah. Nabi baca 3 kali, Allahumma sayyiban nafi'ah. Pak kita tak baca apa? Baca pisik-pisik kepala tu. Hei, pun utuh hujah tanya mah ni. Bacalah. Rosak hak ija baik, hak itah, hak raisuk pun baiklah. Bacalah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Pala hak panjang, Allahumma hawalaina wala alaina. Ni hujah dia lebat-lebat lah. Dia hujah lebat dah. Kelik dah. Hujah dah. Basah dah baju dah. Kau tu boleh kecek. Kulit tu, tak nak payung tu. Kulit dulu eh, hujan lebat tu. Baca kat sepatah je. Allahumma sayyiban nafi'ah. Terata je. Kita bimbing orang maikan je kita. Aku tak tanya pula. Ruk. Apa boleh main? Mak. Hujan nak serik dah. Kalau serik tak apa kau. Allahumma sayyiban nafi'ah tu. Hujan tak lebat je. Kau lebat. Allahumma hawalaina wala alaina. Ribuk. Ya kakak telangit wih dah surat 5 baru ni kan.
Allahumma ja'alha rahmatan wala tajha wala tajalha azaban. Tuhan menjadikan angin sebagai rahmat dan jangan jadi angin sebagai azab. Habis azinya jadi bala ke tak sih. Baca je nak kena ke tak ada arahlah mak. Tapi kita baca dah. Begitulah insya-Allah. Kalau tak ada doa tu nak hari minggu depan ni baru ni widah. Nak hari pula dah. Ada apalah tolah pun kita wi muka dia tak cara. Nak ke tahu hari minggu depan pula ni. Toji wi pun tak ingat padai tak hari pun. Toji mak tak ingat ke tu kau duduk luar. Oh luar takut kau doa tu. Menanya nak ada apa-apa dah. Nak ke? Sekat tu dulu insya-Allah tak ada uzur kita akan sambung minggu depan pula wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mari wa alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.